coy, ini gua pengen ngasih tahu sama kalian kalau di Mobile Legend udah ada update coy ya. Di mana di sini banyak sekali perubahan yang terjadi di Mobile Legend. Dan tapi ini masih di Advance Server ya, belum di Ori Server coy. Untuk kalian yang nanya, "Bang, kapan di Ori Server, Bang?" Ori Server belum tahu ya. Ini masih dalam tahap uji coba. Oke, yang pertama kita coba dengar dulu musiknya. Ini kalau kita dengar dari musiknya, ini musiknya musik baru ya. Sedikit berbeda dari musik yang sebelumnya coy. Jadi musik yang baru ini, musiknya itu lebih itu ya, lebih garang coy. Kelihatannya itu, kedengarannya itu kita lebih semangat ya kalau kita dengar musik yang terbaru ini. Terus bisa kita lihat untuk tampilan barunya. Jadi kalau kita lihat di belakangnya itu seperti ada pulau-pulau, ada lautan, dan ada itu ya, ada kayak istana ya di belakangnya ya. Oke, seperti ini tampilannya. Kita coba lihat untuk apa ya, untuk profil deh. Nah ini profilnya, ini akun Advance Server gua. Kita lihat nih, kira-kira kayak gini ya tampilannya ya. Jadi warnanya itu seperti transparan gitu coy. Kalau sebelumnya kan warnanya kayak kebiru-biruan gitu ya, lebih itu ya, nggak transparan ya. Nah sekarang dia warnanya lebih transparan. Tuh kayak gini coy. Oke, kita lihat apa lagi. Kita lihat untuk shop-shop. Mana shop? Oh, shop tampilannya kayak gini ya. Oke, kayak gini ya tampilan shopnya ya. Hampir sama sih seperti shop yang sebelumnya. Gak terlalu banyak yang berubah. Oke. Magic Well. Ya, masih sama coy. Lucky Spin juga masih sama. Fragment juga gak terlalu banyak yang berubah dari fragment. Emote. Oke, sama aja coy ya. Kita coba lihat untuk event. Kayak gini sekarang ya tampilan dari eventnya ya. Tuh kayak gini coy tampilan dari eventnya. Wow, lumayan dapat 100 diamond. Dapat 200, lumayan dapat 300 diamond. Oke, kayak gini tampilannya. Oke, kayak gini. Terus kita lihat untuk Starlight. Wede, kayak gini ya tampilan Starlight yang terbaru ya. Oke, keren keren keren. Kita lihat untuk peti. Oke, kayak gini petinya. Oh, dipisah sekarang ya. Oh, iya coy, dipisah coy. Oke. Rip. Nah, kayak gini ya tampilan dari Prip ya. Hero. Oke, kayak gini tampilan hero-nya. Jadi dia itu seperti lebih transparan gitu ya. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Oke. Masih sama sih sebenarnya, cuma di sini dari gambarnya ya. Di sini kalau gambarnya itu bisa kita lihat, ini dibikin lebih kecil coy. Sebelumnya kan ini gambarnya besar ya. Nah sekarang ini dibikin lebih kecil coy. Hei. Masih ngebuk. Masih ngebuk coy. Waduh, ini kalau kayak kalau ngebuk kayak gini belum bisa dirilis di Ori Server ya. Itu makanya tadi gua bilang ini masih uji coba teman-teman. Oh masih ngebuk coy ya. Gak muncul dia skinnya. Wah iya, ngebuk. Nih untuk monton nih, ini ada bug nih dari skin Mia nih. Mungkin bisa diperbaiki ya sebelum dirilis di Ori Server. Oke, lihat. Sampai aku mati. Tuh kan masih ngebug. Masih ngebug coy. Jadi untuk kalian yang nunggu ini rilis di Ori Server, sabar dulu ya. Belum bisa dirilis sih. Tuh lihat. Lihat ngebug. Ngebug. Lah. Lah. Gua nggak bisa keluar coy. Woy, cara keluarnya gimana? Monton. Gimana ini monton? Wah parah sih monton sih. Woy, gua nggak bisa keluar coy. Wah parah-parah, gua nggak bisa keluar. Wah. Masih gebuk coy. Coba-coba Natalia. Wah parah sih, masih ngebuk sih. Where is my target? Ini padahal kita udah download data sampai 100% coy ya, tapi masih ngebuk sih di bagian hero.
Oke. Coba-coba lihat yang lainnya. Apakah semua hero yang ngebug ya? Parah sih, parah. Monton gimana ini, Monton? Astaga, gua gak bisa keluar, coy. Wah, parah sih. Berarti yang ngebug itu kayak skin epic ya. Coba ya, kita masuk dari skin normal deh ya. Ini misalnya Nana nih. Sabar deh, sabar. Nah, kalau skin normal itu masih semuanya bisa, coy. Tapi kalau kita geser ke skin yang lain. Bunuh. Nah, skin ini masih bisa. Oke, coba. Skin Starlight. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Nggak bisa. Bunuh semuanya. Oh, kalau skin-skin yang murah bisa loh. Tapi kalau giliran skin yang mahal nggak bisa, coy. Tuh, lihat tampilannya. Ngebug ya. Wah, ngebug. Jadi untuk kalian yang udah nggak sabar nunggu di Ori server, ya saran dari gue lebih baik sabar dulu sih. Sampai ini diperbaiki ya. Jangan sampai kayak gini dirilis di Ori server. Itu bakal ngeganggu kita ya. Oke, kalau kita lihat dari gambar battle pointnya masih sama, gambar tiketnya masih sama, gambar diamond juga masih sama gambarnya. Kita lihat untuk apa ini. Oke, oh, live streamingnya dipindahkan ke sini, coy, di atas. Oke, ini apa? Oke, leaderboard dipindahkan ke bagian atas ya, di dekat pengaturan. Oke, ini dipindahkan ke bagian atas. Oke, kayak gini gambar pesannya. Oke, kayak gini. Backpack. Oh, backpacknya dirubah jadi kayak gini, coy. Wih, keren ya. Keren. Oke. Wait, gue penasaran, coy. Kalau kita buka skin terial, dia ngebug gak? Coba ya, kita buka skin terial yang paling mahal, coy. Misalnya Valir deh, Valir. Coba ya. Oh, gak ada hero-nya, coy. Misalnya Layla nih, ngebug gak dia? Wih, apa itu? Siap, maju. Apa itu, coy? Astaga! Lihat, teman-teman! Lihat! Apa itu di belakang, coy? Apa itu? Wah, sumpah! Aneh, coy! Ini kalau kita lihat, ini skin Saber. Skin Legend. Terus ini ada badannya Tigreal. Ini ada singanya Irithel. Sumpah ini kayak apa ya gue bilang ya? Gua nemu bug baru, coy. Kita nemu bug baru ya, coba-coba lagi. Oh, ini enggak. Coba-coba yang lain. Apa itu tadi? Coba ini zilong. Aduh, cuma satu, coy. Nah, ini cowok. Aduh, gak bisa lagi. Estes. Wih. Apa itu? Itu di belakang apa itu, Monton? Wah, ini kayaknya belum bisa sih. Updatean ini belum bisa dirilis di Ori server ya. Masih banyak bug-nya, coy. Oke, achievement masih sama bentuknya. Kita lihat turnamen. Oke, masih sama lah ya bentuknya ya. Oke, masih sama semua, coy. Kita coba lihat apakah ada. Nah, oh ya, di sini juga ada bunyinya ya. Jadi kalau kita geser map itu ada bunyinya, coy. Kayak cering. 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 Nah, kayak gitu bunyinya. Oke, kita lihat untuk map apakah ada map baru. Gua nggak tahu ada map baru apa enggak, coy. Oh, nggak ada. Oke, coba kita mainkan. Gue penasaran apakah ada monster jungle yang baru. Lihat, coy, warna vaninya, coy. Warna vaninya tuh kayak beda gitu ya, kayak ada cahayanya, coy. Ada musiknya lagi, musiknya beda lagi, coy. Lihat, beda, coy, bentuknya. Kok kayak gini rambut Fusionnya? Cinta sejati. Kok kayak gini warnanya, coy? Mobile Legend rusak.
Rusak. Rusak. Warna si ininya jadi hitam, coy. Oke, suaranya masih sama. Welcome to Mobile Legend. Kita coba lihat untuk mapnya apakah ada perubahan. Masih sama Monster Jungle. Oh, Monster Jungle-nya belum berubah, coy. Ya, ini seharusnya udah berubah sih. Karena kemarin sempat ada survei di mana Monster Jungle-nya ini mau dirubah sama Monton, coy. Ya, tapi di sini ternyata belum berubah. Nggak tahu kapan dirubahnya. Mungkin minggu depan atau bulan depan, coy. Ya. Segalanya bagiku. Ya, saran dari gua sih untuk Monton mungkin jangan terlalu terburu-buru ya, karena tadi bisa kita lihat sendiri itu booknya masih banyak banget, coy. Ya, pertama dari book hero skinnya nggak muncul, terus tadi ketika kita buka skin trial itu di belakangnya ada hero-hero, itu masih banyak booknya, coy. Ya, dan mungkin saran dari gua Monton jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan update ini. Ya, gua rasa sih Monton buru-buru, coy. Ya, jadi karena buru-buru itu banyak booknya, coy. Oke, mungkin itu aja lah untuk kalian. Kalau ada pendapat atau ada saran, kalian bisa tuliskan di komentar di bawah ya. Kali aja saran kalian itu bisa jadi masukan untuk Monton, coy.